Tiga wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Thailand Master 2016 setelah menundukkan lawan-lawan mereka hari Rabu. Wakil Indonesia yang maju ke babak perempat final antara lain pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Unggulan pertama ini melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Luki Apri Nugroho Pakawat Vilailak 21-14, 21-16. Di perempat final, Hendra Ahsan akan bertemu dengan pasangan ganda Malaysia, Goh Sam Tan Wee Kiong. Sementara pasangan ganda putra Indonesia lainnya, Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukomulyo, dihentikan wakil Tiongkok Wang Yilyu Sang Wen 10-21, 17-21. Di tunggal putri, Dinardia Ayustin melaju ke perempat final setelah menyisihkan wakil Jerman Karin Snase 21-19, 11-21, dan 21-19. Di perempat final, Dinar akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Busanan Ong Bumrung Pan. Sedangkan pasangan ganda campuran Irfan Fadila Weni Anggraini akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah Thailand Bodini Sara Savitri Amitrapai. Irfan Weni melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan asal Jerman Michael Fass Birgit Michels 21-16, 21-15.